Wih. Cuma satu. Semuanya akses yang suka main game PUBG Mobile plus bonus pakai internet buat ngegame ya. Gampang banget. Akses bisa banget nih ngasih kalian semuanya. Caranya gampang banget. Tinggal beli produknya yang namanya game token PUBG Mobile. Belinya cuma di aplikasi AxisNet ya. Buka aplikasi AxisNet-nya, masuk ke menu lainnya, terus klik ikon hiburan, terus cari ikon game token PUBG Mobile. Setelah itu klik deh. Gampang banget kan? Harganya terjangkau lah, mulai dari 15.000 bisa dapat 1.800 UC plus kuota ngegame 2 GB buat 3 hari cuy. Belum punya aplikasinya? Download sekarang di Google Play Store ataupun App Store. Axis, yuk bisa yuk, kenapa enggak? Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Fix ID dimanapun kalian berada menonton video ini. Semoga kalian sehat-sehat aja teman-teman ya. Oke teman-teman, maaf banget nih ya, ini karena setup gaming baru saya jadi agak ngegema gitu kan ruangannya, karena ini masih kosong banget. Kalau kalian bisa lihat di sini ya, kosong banget tuh, cuman ada tuh kosong, cuman ada tas-tas gitu, kosong banget, cuman ada PC, monitor dan lain-lain sebagainya gitu ya. Jadi mohon maaf banget nih agak sedikit gema ya, tapi nggak apa-apa teman-teman ya, yang penting suara saya tuh jelas. Oke, buat kalian nih udah pada beli belum Royal Pass season terbaru ini, yaitu M2 ya. Jadi kalau kalian udah daftar kemarin perregistrasi itu kan akan mendapatkan sekitar 20 UC atau berapa itu saya lupa. Tapi yang jelas di sini kalau kalian udah beli Royal Pass-nya itu kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik banget teman-teman ya. Wih, ini keren banget sih, dimulai dari skin yang pertama itu. Nah, ini dia. Ini skin-skin tentara gitu teman-teman ya. Tapi ya walaupun skin kayak gimana ya, ada banyak sih skin-skin kayak model gini, tapi ini lebih bagus teman-teman. Dan kalian akan mendapatkan satu buah skin Uzi teman-teman ya. Lanjut lagi, di sini akan mendapatkan satu buah helm yang keren banget, jadi kayak Terminator gitu teman-teman ya. Nih, waduh, pasti kalian udah pada beli lah. Tapi masalahnya yang saya nggak suka di sini ialah tasnya cuy. Tasnya itu biasa banget gitu loh, nggak ada spesialnya sama sekali gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, lanjut lagi. Di sini kita akan mendapatkan satu buah parasut yang biasa aja dan satu buah emot. Emotnya sih gimana menurut ya? Kalau pendapat saya sih biasa aja sih, tapi mungkin sebagian dari kalian yang suka dengan emot ini bisa tulis di kolom komentar. Lanjut, di sini ada skin granat sama pesawat. Nah, pesawat ini tuh nggak guna banget teman-teman, karena kita kalau terjun itu ya, kita tuh jarang banget levelnya itu loh, karena sultan-sultan tuh pasti level pertama cuy. Jadi pesawat-pesawat mereka aja yang kelihatan, pesawat kita enggak gitu. Lanjut lagi, di sini skin granat yang menurut saya sih lebih bagus dibandingkan yang dulu ya. Oke, lanjut lagi, di sini satu buah skin emot. Nah, emotnya tuh ya biasa aja sih, nggak ada yang menarik teman-teman emotnya. Lanjut lagi, di sini ada skin baju yang sekolah ya. Ini wah keren sih ini teman-teman ya, ini keren sih kalau bajunya ya, karena saya suka banget baju-baju sekolahan kayak gini cuy. Jadi kayak kita tuh mau sekolah atau mau perang gitu. Lanjut lagi, di sini dapat satu buah skin QBZ teman-teman ya. Yang belum punya skin QBZ bisa pakai ini ya, tapi ini enggak terlalu menarik karena saya udah dapat yang lebih bagus dibandingkan skin yang ini. Yang saya suka dari RP terbaru ini yaitu M1 ialah skin ini cuy, M24-nya cuy. Wah, keren banget enggak tuh. Widih, sama bajunya yang ini nih. Nah, ini cuy. Ini dia tuh, kalian bisa lihat bisa gerak-gerak gitu teman-temannya, tapi cuman tasnya aja nih buluk banget cuy. Tapi nggak apa-apa, yang penting bajunya tuh keren banget cuy. Oh, bisa gerak-gerak gitu teman-temannya. Di sini kita dapat apa nih? Oke, kolek-kolek dulu cuy. Oke, karena di sini kalau kalian join di grup kita dapat hadiah-hadiah yang berlimpah teman-teman ya. Jadi usahakan kalian kalau diinvit sama teman kalian langsung aja kalian join ya. Oke, di sini kita ada satu buah tiket, langsung aja kita buka. Mudah-mudahan kita dapat yang bagus gitu. Kalau nggak dapat yang bagus ya udah nggak apa-apa. Wah, jelek banget coy. Dan ya, kita langsung aja coba ini. Nah, ini kalian bisa lihat ini ada setup yang digunakan teman-teman ya. Oke, kita ubah-ubah style-style kita. Nah, di sini tasnya kurang menarik ya, kita ganti tasnya jadi
gimana ya bagusnya ya, tasnya yang bagus. Nah ini coy, ini baru pas banget ya, ini adalah style terbaruku di Royal Pass season terbaru ini ya. Kerennya, cuman bajunya ini agak sedikit kaku ya, nggak apa-apa teman-teman ya, nggak kaku-kaku dikit nggak apa-apa. Oke, langsung aja kita main di sini solo squad cuy, mission. Oh let's go bro, apakah kita bisa menang atau tidak? Let's go. Oh ya, di sini saya menggunakan grafiknya itu halus ekstrim aja ya. Sebenarnya bisa 90 fps, tapi masalahnya boros baterai coy. Kita pakai yang ekstrim aja, lebih enak lah. Tuh, enak kan? Widih, kalian bisa lihat emote kok agak sedikit drop frame ya di sini ya. Nggak tahu kenapa nih agak sedikit drop nih teman-teman. Dan kalau kalian bisa lihat grafiknya tuh agak sedikit burik ya. Ya biasalah, kita menggunakan halus ekstrim ya, supaya kita bisa mendapatkan 60 fps gitu. Biar enak gitu mainnya coy. Emote-emotenya kita pakai emote-emote dulu deh. Nah. Wow, keren banget nih. Ini baru petani gitu kan. Perang pakai petani, dan di sini kita solo ya. Kita langsung kemana nih? Oke, kita turunnya di daerah test center ini aja ya. Bukan school lagi namanya coy. Jadi udah berubah test center ya. Mungkin kalian udah pada tahu semuanya ya. Langsung kita terjun ya. Let's go bro. Oke, kita lihat kiri kanan kita, kayaknya nggak ada orang ya. Nggak ada orang. Aman bro ya, aman aman aman. Langsung dapat tas level 3. Keren banget nggak tuh tas gue. Keren kan? Keren lah, masa enggak. Ini agak ngegema teman-teman ya. Soalnya masih studio baru, kamar baru cuy. Baru pindahan juga, jadi gema-gema dikit nggak apa-apa ya. Musuhnya kok nggak ada nih? Pada kemana musuhnya nih? Oke, one down. Mana lagi musuhnya nih? Oke, musuhnya pada di depan cuy. Kita minum dulu, baru kita ngeras ya. Oke, hati-hati, hati-hati. Musuhnya nggak tahu nih pada di mana nih. Kita langsung aja gas full guys, gas, 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 gas. Oke, one down. Oke, musuhnya ada di sebelah, tapi masalahnya kita nggak tahu nih. Ada berapa orang di sebelah itu? Oh, udah di lantai atas. Aduh. Gue nggak tahu nih musuhnya ini ada di lantai berapa, tapi ya udahlah. Coba kita majuin deh. Mampus lu. Kaget gue, dia mau. Aduh sayang banget teman-teman. Dia mau ini apa namanya? Oh, dia mau HBD gue kan. Dia tuh mau HBD gue. Tapi masalahnya dia enggak tahu. Kita tahu teman-teman. Dia mati itu. Jalan sendiri. Dan ya, kita langsung aja cari lagi musuhnya. Karena dia kayaknya tuh tadi pisah sama temannya. Langsung ada kita gas full, tapi masalahnya di sini saya belum tahu nih musuhnya pada di mana ya. Udahlah, kita langsung cari apa gitu kek, motor, mobil kek. Oke, karena musuhnya nggak tahu lagi satunya di mana. Kayaknya dia pisah cuy. Itu masih kena soalnya tadi. Oke, kita langsung aja cari musuhnya di mana lagi ini. Apakah di daerah Rozok ini ada orang gitu? Oh, kayaknya ada. Ada nih. Ada pertumpahan darah di sini, ada kotak-kotak mayat juga, tapi nggak tahu musuhnya di mana. Oh, nandain dia. Oke, tahu gue musuhnya di mana.
Wih. Cuma satu. Musuhnya kena satu loh padahal. Widi sakit. No. Santai bos, santai ya, santai. Kayaknya kita kabur dulu deh. Gue enggak ada healingan. Sakit banget. Udahlah, teropong enggak ada lagi. Ya Allah. Ya Allah. Malah ketemu orang yang bawa M249 dong. Jauh rata lah bang. Oke teman-teman, mungkin itu saja di video kali ini tentang review Royal Pass-nya. Thank you for watching, sampai jumpa di next video. Dadah.